Seorang oknum poluan digerebek suaminya di sebuah kamar hotel di Semarang. Sang suami yang juga merupakan anggota polisi mengaku sudah mencium perselingkuhan istrinya sejak lama. Ia lantas memasang GPS di mobil sang istri sampai akhirnya berhasil melakukan penggerebekan. Sosok oknum poluan tersebut adalah Bribka AR yang merupakan anggota Polres Pati. Sementara suaminya adalah Brigadir MD yang merupakan anggota Polsek Margoyoso. Saat kejadian, pada Rabu 24 Maret 2021, Bribka AR berpamitan pada Brigadir MD hendak berdinas di Polres Pati. Namun, oknum poluan tersebut justru terpantau berada di wilayah Semarang. Ia lantas memastikan keberadaan sang istri dan melakukan penggerebekan. Video aksi penggerebekan para istrinya bahkan terekam kamera amatir dan viral di media sosial. Bribka AR diketahui sedang berada di sebuah kamar hotel dengan seniornya. Dalam penggerebekan, Brigadir MD langsung menegaskan bahwa apa yang dilakukan sang istri adalah sebuah perselingkuhan. Dalam penggerebekan tersebut terlihat pula seorang petugas Propam Polda Jateng. Sejumlah anggota polisi yang bertugas melakukan penggeledahan di kamar hotel tersebut. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, penggerebekan dilakukan Brigadir Muhammad Doni Kalbuadi yang merupakan anggota Polsek Margoyoso. Ia menggerebek sang istri yang berada dalam sebuah kamar dengan Aibtu MM. Keduanya merupakan anggota polisi yang berdinas di wilayah Kabupaten Pati. Brigadir Doni juga diketahui telah melaporkan kasus ini ke Polda Jawa Tengah. Ia mengatakan telah mencium adanya perselingkuhan sejak 2 tahun lalu. Ia juga mengaku telah lama mengetahui siapa sosok yang menjadi selingkuhan sang istri. Terkait peristiwa pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, kurang lebih pukul 19.37 WIB, dugaan pembinaan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri, perlu kami sampaikan memang benar yang bersangkutan adalah anggota Mapolres Pati, ya. Saudara D, Bribka D ini berdinas di Polsek Margoyoso, kemudian dari oknum polwanya, ya, yang merupakan istri dari Bribka D, saudara ARP, saudari ARP itu anggota Satbimas Mapolres Pati, dan yang diduga selingkuhannya yaitu Aibda M ini berdinas di Polsek Jerwa. Terkait dengan penanganan perkara tersebut ditangani oleh Polda Jateng karena TKP-nya di Semarang. Ya, sampai saat ini masih bertugas yang bersangkutan, jadi dalam pengawasan kami masih bertugas di Polres Pati. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.